seterusnya. Islam mengajarkan kejujuran, Islam mengajarkan kedisiplinan. Kita mengenal dan memahami nilai-nilai Islam yang demikian, bahkan mengajarkannya ke sekolah lingkup kita. Namun faktanya, iman-iman sering bertolak belakang dengan nilai-nilai yang seharusnya kita tegakkan. Bahkan suatu riset yang dikasihkan di sebuah sumber internasional menyimpulkan sebagian besar negara Islam justru tidak lebih islami dari negara-negara Islam. Ini mengingatkan indikator-indikator Islam yang universal yang bisa diperhatikan. Tentu hasil penelitian ini bisa kita perhatikan. Namun posisi untuk masyarakat kita jamaah sholat Idul Fitri rahimahullah lebih 100 tahun yang lalu keprihatinan seperti ini muncul dari Idul Fitri yang sangat terbuka yang menjadi dosen di Universitas Al-Azhar Syekh Muhammad Abdul yang dulu pada tahun 1899 sampai 1905. Jadi pada awal abad ke-20 yang lalu saat ilmuwan asal Mesir itu baru pulang keliling beberapa kota dan perguruan tinggi di Eropa, ia menyampaikan ungkapan yang sampai saat ini masih terdengar dan masih tetap relevan. Apa kata dia? I went to the West and saw Islam, but no Muslim. I got back to the East and saw Muslim, but not Islam. Ungkapan ini mengandung makna bahwa saat Muhammad Abdul berkunjung ke negara-negara Barat, ia melihat nilai-nilai Islam dipakaikan di sana, menyumpai kristenan, kristenan, kebersihan, pertimbangan, dan nilai-nilai yang diajarkan Islam. Padahal relatif tidak ada.